Hazanah Interest. Syekh Adam Balai-Balai merupakan seorang ulama terkemuka asal Padang Panjang yang tercatat hingga pertengahan abad ke-20. Beliau juga dikenal dengan pendekar yang memiliki ilmu silat dari berbagai aliran. Konon kepiawaiannya dalam bersilat, beliau bisa mengalahkan seekor harimau. Sebelum belajar ilmu agama dengan Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Daud Rasjidi dan Muhammad Jamil Jaho, beliau pernah menjadi mandor pengawas pekerja tambang. Syekh Adam Balai-Balai juga merupakan pendiri Surau Pasar Baru, SPB, Padang Panjang yang akhirnya dijadikan Madrasah Irsyadin Naas, MIN. Syekh Adam Balai-Balai wafat pada tahun 1853 di usia 64 tahun.